Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusya TV dakwah bil hikmah. Halo sahabat Nusya TV semuanya, berjumpa lagi bersama saya Fitriani. Senang sekali berjumpa dengan Anda dan menikmati Anda dalam program kajian Ramadan dalam segmen puasa produktif bersama santri milenial. Telah hadir bersama saya Mas Ivan Ashol yang merupakan santri milenial. Halo, assalamualaikum Mas Ivan. Waalaikumsalam. Bisa sedikit menyapa pemirsa di rumah? Halo pemirsa Nusa TV di rumah, perkenalkan saya Iya Farni Nasid, biasa dipanggil Mas Ivan. Saat ini sedang menempuh pendidikan di pondok mana Mas? Di pondok pesantren Darul Falaham Silati Jepara. Nah, pemirsa, Mas Ivan ini merupakan santri yang begitu produktif. Saat ini apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan Mas Ivan selama bulan puasa ini? Untuk akhir-akhir ini enggak banyak kegiatan sih sebenarnya. Cuman paling kesibukan utama ya hapsian itu. Jadi selama liburan memang mengikuti rutinitas sebagai personel Ahbab Mustafa ya Mas ya. Iya. Selain itu mungkin kegiatan-kegiatan di rumah pada siang hari bagaimana Mas? Kalau saya sendiri sih lebih memaksimalkan waktu daripada memanfaatkan waktu. Soalnya di sini kan waktunya sedang liburan. Kalau untuk saya pribadi sedang enggak di pondok. Jadi saya memaksimalkan kegiatan yang udah ada di sehari-hari gitu. Contoh kegiatan yang bisa Mas Ivan lakukan, biasanya melakukan apa supaya pemirsa Nusa TV siapa tahu ingin meniru kegiatannya Mas Ivan. Kalau saya pribadi ya biasanya gak banyak kegiatan sih. Cuman di bulan Ramadan ini kan kita harus bersikap baik, menjaga diri, menahan hawa nafsu, gak cuman lapar, dan juga ya kita harus tetap melakukan kebaikan-kebaikan, terutama di bulan Ramadan, apalagi baca Quran. Luar biasa itu. Sekali Mas Ivan, menurut pandangan Mas Ivan, apakah santri-santri milenial pada zaman sekarang ini sudah bisa dikatakan produktif atau tidak, Mas? Yang saya lihat dari kalangan santri ya. Kalau yang selain santri saya kurang tahu. Kalau secara pribadi saya, menurut saya itu sudah lumayan produktif. Karena arti dari produktif sendiri itu bisa memaksimalkan dan memanfaatkan waktu. Jadi orang produktif itu nggak harus banyak kegiatan dalam keseharian ataupun kayak orang sibuk banget, itu enggak. Cuman dia punya kegiatan apa, ya sudah dia dimaksimalkan di waktu itu. Kalau dia punya waktu untuk membaca Al-Qur'an, ya sudah dimaksimalkan di situ. Dia punya waktu untuk membantu orang tua, dia dimaksimalkan di situ. Enggak usah terlalu memaksa diri karena itu juga enggak baik. Gitu. Jadi produktif itu memaksimalkan waktu, memaksimalkan kegiatan yang udah dia punya. Memaksimalkan potensi yang dia miliki dengan kegiatan-kegiatan produktif gitu ya, Mas ya. Bisa memberikan gambaran Mas, apa sih yang dimaksud kegiatan produktif itu Mas? Contohnya seperti apa? Oh banyak, banyak. Kalau kita ngomongin produktif kan juga pasti berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Apalagi di bulan Ramadan itu sebenarnya banyak banget kegiatan yang bisa kita lakukan. Kegiatan-kegiatan manfaat maksudnya. Kalau dijelaskan satu-satu ya bakalan panjang. Tapi kita bahas yang kebanyakan orang lakukan. Semisal kayak tilawah Al-Quran setelah tarawih biasanya sampai sahur, ya kan? Itu sebenarnya tilawah itu bagus banget, apalagi pas ketepatan malam itu Lailatul Qadar. Tapi sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing, dia mau tilawah apa enggak. Walaupun cuma satu kaca, enggak apa-apa, yang penting baca. Biasanya itu kan kalau di desa, di musola itu kan gantian tuh. Nah, itu salah satu kegiatan positif yang bisa kita lakukan. Terus kalau di bulan Ramadan juga bisa bantu-bantu orang tua, lebih-lebih buat orang tuanya yang masih ada, pemirsa-pemirsa yang di rumah, yaitu dimaksimalkan. Selagi orang tuanya masih ada, kita bisa membantu, ya sudah itu lakukan, apalagi di bulan Ramadan. Gitu sih. Itu kegiatan-kegiatan yang bermanfaat banget apalagi di bulan Ramadan. Menurut saya.
di era pandemi ini kita dituntut untuk lebih produktif ya Mas ya, di tengah keterbatasan tidak diperbolehkan untuk bercengkrama dengan banyak orang, social distancing dan lain sebagainya, dan itu menuntut biasanya santri-santri itu atau remaja ya pada cakupan yang lebih umum memilih untuk hanya tiduran saja atau main gadget saja. Itu bagaimana pandangan dari Mas Ivan? Kalau masalah tiduran sama main game, ya yang biasanya kita anggap kalau orang tiduran main game itu terus dianggap gak produktif gitu, dianggap orang gak ada kerjaan gitu. Sebenarnya gak juga, dia itu seperti itu karena ya masa pandemi kayak gini. Cuman balik lagi, dia harus tahu waktu. Nah, balik lagi sama produktif. Jadi ngegame ada waktunya, tidur ada waktunya, murojaah ada waktunya, dia punya kegiatan apa ya sudah. Jadi pintar-pintar membagi waktu gitu. Itu baru yang namanya produktif. Berbicara masalah gadget pemirsa, Mas Ivan ini juga merupakan konten kreator ya Mas ya. Bisa sedikit memperkenalkan profil Mas Ivan selaku konten kreator tersebut Mas. Rupanya beliau ini punya bakat yang terpendam ya pemirsa. Bagaimana Mas? Ya mungkin banyak pemirsa Nusa TV di rumah yang gak tahu. Kalau mau kepo boleh follow Instagram saya. Ya. Boleh. Jadi ngomongin masalah konten kreator, dulu waktu saya di pondok itu cuman sering diajak teman sebenarnya. Jadi dia punya hobi dalam dunia kreatif kayak fotografer, videografer atau bahkan video editing. Nah, di situ saya mulai tertarik belajar-belajar dan alhamdulillah saya sekarang di pondok saya di sana alhamdulillah diangkat sebagai dokumenter pondok satu-satunya. Luar biasa sekali. Jadi mulai dari ibaratnya bakat yang terpendam ya Mas ya, terus berkembang di pondoknya dan akhirnya bisa mendapatkan amanah yang begitu luar biasa. Alhamdulillah. Nah, biasanya apa saja sih yang bisa didokumentasikan dari kegiatan Mas Ivan sehari-hari sehingga bisa menjadi tontonan yang layak dipublikasikan dan dinikmati oleh banyak orang? Apa ya? Sebenarnya kalau dari kegiatan pribadi saya sih nggak banyak. Ya balik lagi, saya itu lebih memanfaatkan waktu, bukan memanfaatkan sih, memaksimalkan waktu. Jadi saya ada kegiatan apa ya sudah dimaksimalkan di situ. Karena ya itu namanya yang dinamakan dewasa itu bisa dan pintar membagi waktu. Gitu sih. Nah, di era saat ini seperti yang bisa dilihat banyak orang-orang yang menjadi konten kreator dengan banyak postingan beragam, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, bisa diberikan contoh Mas, seperti apa sih konten-konten yang sebenarnya layak untuk dipublikasikan dan dinikmati oleh masyarakat? Banyak. Kalau kita berbicara konten, konten yang bermanfaat dan layak untuk ditonton ya sebenarnya banyak. Ada konten edukasi, ada konten yang apa mengajak kita untuk mengajarkan kebenaran, banyak. Ada konten yang membahas sunah-sunah Rasul, ada juga konten yang membahas seputar Islam, itu banyak sekali. Tinggal kitanya aja, jangan malas-malas mencari gitu. Jadi kita harus search, punya internet, punya HP itu dimanfaatkan. Jangan untuk yang negatif saja, buat hal yang positif. Dan itu termasuk salah satu kegiatan yang produktif. Apalagi pandemi kayak gini, kita mau hadir pengajian sulit. Nah itu banyak tuh sekarang, pengajian-pengajian di YouTube, podcast apalagi. Banyak banget, entah dari kalangan ulama, pendakwah, bahkan Habib itu sekarang udah mulai ada di podcast semua. Jadi kita bisa memanfaatkan sosial media untuk kebaikan juga. Luar gitu. Biasa sekali. Nah, sejauh ini manfaat apa yang dirasakan oleh Mas secara pribadi sebelum dan sesudah menjadi konten kreator tersebut Mas? Perubahan ya? Iya, perubahan secara signifikan untuk diri sendiri dan juga orang-orang sekitar Mas Ivan. Kalau untuk perubahan diri sendiri sih, kalau saya pribadi sih kayak lebih lebih senang gitu ngejalinnya. Soalnya kan hobi. Soalnya hobi, terus kita juga ngejalinnya happy, bahagia. Ada rasa bahagia tersendiri itu di dalam hati. Kalau dari lingkungan sih ya tentunya dapat support, terus dukungan tentunya dari keluarga itu sih. Ya. Saya ada perubahan. Satu pertanyaan unik untuk Mas Ivan. Kalau Mas Ivan disuruh milih pengen jadi santri atau konten kreator, Mas Ivan pilih mana? Nih, jawab pertanyaan yang unik nih Mas nih. Sekaligus harus mungkin jebakan ini. Apa yang Mas Ivan pilih? Yang pertama. Kalau satu harus milih. Ya. Konten kreator.
Kenapa Mas? Ya karena dari konten kreator itu kita bisa belajar, enggak sebenarnya enggak kita sih, saya ya, dari konten belajar itu kita bisa belajar ya produktif, bisa belajar memanfaatkan waktu, bisa belajar menghargai diri sendiri. Sebenarnya santri juga bisa karena itu yang diajarkan di pondok, tapi balik lagi sama diri masing-masing sebenarnya. Cuman kalau saya lebih nyaman di konten kreator ya. Gitu. Pertanyaan lagi mungkin lebih sedikit tidak menjebak ya, karena pilihannya konten kreator, apa yang Mas pilih antara topik tentang agama dan juga tentang sosial budaya, contohnya seperti pergaulan-pergaulan remaja gitu Mas? Agama. Kalau tentang tema, saya nomor satu milih agama daripada budaya atau pergaulan-pergaulan di luar sana. Kan kebanyakan ya Mas ya, kita bicara realistis ya Mas ya, konten-konten agama misalkan pengajian atau enggak kajian-kajian yang biasanya monoton itu susah untuk dinikmati oleh masyarakat, apalagi sekarang zamannya sudah benar-benar milenial. Nah, edukasi dan juga inovasi seperti apa yang akan Mas berikan nantinya supaya konten tersebut bisa menjadi konten yang enak untuk dinikmati, milenial banget dan tidak monoton gitu Mas? Nah, itu sebenarnya menjadi PR terbesar bagi setiap konten kreator. Jadi konten kreator itu punya visi dan misinya masing-masing. Kalau saya, kenapa saya milih konten kreator? Karena di konten kreator kita punya platform sosial media dan kita bisa menyalurkan media dakwah dan ilmu kita lewat situ. Dan banyak orang yang menonton. Karena konten kreator itu ya bisa dikatakan konten kreator kalau kontennya itu menarik. Dia mengikuti zaman, terus kontennya dia juga enggak ngebosenin gitu. Makanya di sela-sela itu, kalau saya lebih kecampuran sih. Saya bikin apa? Tentang dunia editing bikin, tentang agama juga bikin, bahkan literasi juga bikin. Nah, di situ saya selipin tentang sedikit tentang agama, tentang dakwah. Di situ sih. Seharusnya yang bisa dimanfaatkan oleh konten kreator itu. Ya. Seberapa penting fans buat Mas? Sebenarnya enggak pengen punya fans sih, soalnya fans itu fanatik. Jadi saya enggak terlalu memperdulikan fans gitu. Karena kalaupun biasanya, punya fans ya, terima kasih. Dan saya enggak pernah minta pengen punya fans, tapi kalau Anda ngefans ya terserah. Ya karena biasanya ya Mas ya, konten-konten kreator itu target utamanya itu fans atau viewers-viewers yang apa ya, sekedar memberikan kesan fanatisme, ini loh kemampuan saya dan ini loh fans-fans saya gitu loh Mas. Jadi edukasinya gak dapet tapi malah fanatiknya yang benar-benar kelihatan dari luar. Kasarnya pencitraan gitu ya Mas ya. Iya. Iya, banyak sebenarnya yang lebih mentingin followers, yang mentingin viewers. Ya wajar kalau konten kreator seperti itu, karena itu kan menarik peminat untuk konten dia dan itu bisa menghasilkan uang buat dia. Jadi wajar kalau dia itu pengen punya fans banyak, followers banyak. Tapi kalau saya pribadi itu nggak terlalu mementingkan followers, karena ya kalau saya bikin aja. Kalau saya lebih ke yang sudah mengikuti dan saya menjaga orang-orang itu yang sudah mengikuti saya. Oh siapa nih orang-orang yang bisa mengikuti saya? Dia itu bisa benar-benar menilai konten saya apa enggak? Dia bisa benar-benar menghargai konten saya apa enggak? Gitu. Kalau ke orang lain followers banyak atau virus lain, saya enggak terlalu memperdulikan sih. Masih dalam lingkup Ramadan atau puasa, kira-kira momen-momen berharga seperti apa di bulan Ramadan atau di bulan puasa yang bisa menjadi konten yang begitu menarik yang bisa dinikmati oleh masyarakat banyak Mas? Sahur dan buka bersama keluarga. Terkesan biasa tapi kira-kira seperti apa inovasinya Mas? Ya karena gini, keluarga itu satu-satunya tempat hidup kita di dunia. Luar biasa. Kalau bukan karena mereka kita nggak bakal bisa jadi orang kayak sekarang. Jadi momen sama keluarga itu jarang banget. Makanya kalau Ramadan kita semuanya dipulangkan dari pondok, dipulangkan ke rumah supaya kita bisa memanfaatkan waktu sama keluarga dan memakan banyak waktu sama keluarga. Oke. Itu sih menurut saya. Oke, jadi sejauh ini benar-benar menikmati ya Mas ya, menjadi santri, menjadi konten kreator ya Mas ya. Iya. Oke. Alhamdulillah. Yang terakhir, berikan pesan Mas untuk santri-santri milenial khususnya pemirsa Nusya TV di rumah supaya menjadi santri dan juga remaja atau masyarakat yang produktif khususnya di bulan suci Ramadan. Karena ini temanya produktif, jadi saya memberikan pesan yang tentang waktu aja ya. Siap. Ya. Buat pemirsa Nusa TV di rumah, jangan pernah membuang-buang waktu. Karena
satu hari yang kamu buang hari ini itu kamu meminjam satu hari di masa depan Anda sendiri. Jadi semakin kamu buang-buang waktu, semakin Anda tidak punya masa depan. Ya. Karena pepatah Arab mengkata itu al waktu kesayif ilam tak tokhu koto aka. Waktu itu seperti benda. Kalau kamu nggak bisa memotong, maka waktunya akan memotong kamu. Luar biasa. Seperti itu. Oke, Mas Ivan, saya rasa cukup dan pemaparannya yang sangat luar biasa. Terima satu kasih hal sekali. Yang bisa dipetik dari Mas Ivan, pandai-pandailah memaksimalkan waktu yang kita punya dengan kegiatan-kegiatan yang produktif dan tentunya kegiatan yang positif. Kita bisa menjadi apa saja, contohnya seperti Mas Ivan menjadi konten kreator, asalkan bisa memberikan pesan edukasi yang begitu banyak impact-nya kepada masyarakat di luar sana. Hidup sekali, mudah sekali, menjadi santri sekali, maka jangan sia-siakan. Salam produktif di bulan suci Ramadan dan sampai jumpa dalam kajian Ramadan dari Nusya TV berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusya TV, dakwah bil hikmah.